sih pak emangnya? Surprise! Katanya mahal. Roni! Roni! Ya elah dia lari lagi. Woi tungguin. Terigu udah, berarti tinggal beli minyak goreng nih. Sini ayo buat kejar, kenapa gak mau kejar? Ya sudah, aduh! Harusnya kalian yang minta maaf. Lari kok ngadap belakang, kan jadi nabrak. Udah salah, ngegas lagi. Gas-gas ini tuh salah ibu, kita jadi kayak gini. Udah Yulun, kita pulang aja. Yuk sekarang ngambil baju. Kerangnya patah. Terus gimana caranya aku ngobrol lagi sama Ratu? Dasar anak-anak gak punya sopan santun. Bukannya minta maaf, malah main pergi aja. Bu, ibu gak apa-apa bu. Maafin saudara saya ya bu. Oh, itu saudara kamu? Kok nakal banget sih? Ini kaki saya keseleo, jadi susah berdirinya. Sini bu, biar saya bantu saya obatin ya nanti. Iya. Pelan-pelan bu, pelan-pelan. Aduh. Ibu nanti nyampe rumah dipijit ya. Ya. Keseleo ya? Iya. Aduh, makasih ya. Hati-hati dong, Roni. Walat luran, gak mau minjemin sih, pelit. Betul, makanya jadi orang jangan medit. Minjemin bentaran aja masih kagak boleh sih. Makasih ya, Koca tadi sudah tolongin Beta, aduh. Jadi, Roni main skateboard sendirian nih, gak minjemin ke teman-temannya. Gak boleh gitu dong, harus main bareng-bareng sama temannya. Tapi harus safety juga nih, kalau jatuh. Jangan sampai ada yang luka. No, dengerin lu, Roni. Mana? Udah, sekarang kalian pulang, Gi. Hati-hati ya. Makasih, Kak Oca. Hati-hati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sakit lah, tanya lagi. Aduh. Bisa kan bu naik ya, Bu? Iya, bisa. Nanti putri angkat kaki. Tantang. Thank you.
tahan ya. Bismillah. Udah mendingan, Bu? Wah, kamu hebat banget. Belajar dari mana? Putri belajar dari Kak Ocha. Kak Ocha pernah ajarin Putri. Kamu ini putri anaknya Pak Yanuar, bukan? Gara-gara saudara kamu, jadi kamu yang ketumpuan. Gak apa-apa, Bu. Saya ikhlas kok nolongin Ibu. Beda banget ya sifat kamu sama saudara kamu. Mereka nakal banget. Wajar sih nakal. Ibu dia kan si Debbie begitu. Kalau Putri kan ngikutin sifat mamahnya. Mama Putri kan orangnya baik banget. Putri, maafin Ibu. Bukan maksud Ibu bikin kamu sedih. Gak apa-apa, Bu. Putri cuma kangen aja. Bu, kalau gitu Putri pamit ya. Takut dicari nama Papa. Iya, Putri. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Kamu ngapain marah-marah anak saya? Kamu tuh kalau saja sama saya, urusan sama saya. One by one, face to face. Jangan kepet anak saya dong. Ih, bukan gitu Ibu. Kalau anak-anaknya salah ya dimarahin atau dikasih tahu. Nyau tuh ayam mana teh. Baik. Oh, ya udah kalau gitu mah Ibu aja nih yang bersihin. Kan itu anak-anak Ibu. Saya. Kok saya? Awas kamu Yen ya. Ini apa ini? Muka udah pada kayak adonan donat begini. Hah? Ya ini. Itu gara-gara Putri lah, Ma. Iya, Ma. Ini semua tuh gara-gara si Putri. Pokoknya, kita harus balas ke si Putri. Sayang, sayang. Dengar ya. Dengar baik-baik. Kalian itu harus sabar. Karena selama masih ada Papa di rumah, kita gak bisa ngapa-ngapain. Tapi nanti begitu Papa pergi, langsung... Udah. Salah. Bersih-bersih. Cemung-cemung semua begitu. Ini lagi. Gak steril. Balam, yuk. Lu tahu kagak? Si Roni baru beli skateboard. Hah? Yang bener lu? Iya. Widih. Berarti Roni asik tuh dia tuh main skateboard. Asik banget, gue jadi pengen. Pas ada nenek. Kenapa? Pasti kamu ada maunya. Ya pasti dong. Nek, duit dalam sunat buat beliin skateboard aja ya, Nek. Lah, kok aneh-aneh. Tongketbot apa? Tongketbot? Skateboard, Nek. Kok tongketbot sih? Oh, skateboard. Gebut. Gini lo Am, gak usah macem-macem. Duit yang dari kamu sunat itu harusnya disimpen. Nanti dibelikan untuk apa saja yang diperlukan. Ya Ilham kan butuhin skateboard. Lo ngomong tongketbot lagi. Skateboard nih, tongketbot dari mana? Aduh. Oh iya. Beli nenek, please. Nih, Ilham juga udah sembuh nih. Tuh udah pakai celana. Cet. Gak bisa. Dance. Dering. Beli nenek. No. Kamu belum sembuh benar. Nenek itu gak suka ngambur-ngambur duit. Gitu loh. Emang pelit. Am, ya sabar Am. Kan bisa dicoba lagi Am. Bisa banget Am. Nenek lu unik ya Am. Assalamualaikum, Papa. Waalaikumsalam. Akhirnya anak Papa pulang juga. Papa kenapa sih? Hari ini kayaknya seneng banget ketawa mulu. Papa kangen ya sama Putri.
Kangen juga, seneng banget juga. Karena papa punya kejutan buat Putri. Kejutan? Kejutan apa, Pak? Tebak dulu dong. Putri males tebak. Apaan, Pak? Langsung aja, Putri penasaran banget. Pokoknya intinya, papa punya surprise buat kamu. Putri penasaran banget. Kelly. Iya, Bos. Kamu harus memikirkan bagaimana caranya untuk menangkap Ratu Duyung. Aduh, Bos. Maaf sebelumnya. Tapi saat ini otak saya sedang buntu, Bos. Jadi saya pun belum tahu mesti bagaimana. Apa, Bos? Sedang lapar? Sepertinya saya mendengar suara keroncongan dari perut, Bos. Enak aja kamu kalau ngomong. Aku kalau lapar tidak begitu suaranya. Maaf, Bos. Maaf. Kelly, kamu tenang. Kamu, Kelly, dengar aku. Kamu harus lebih tenang. Ya, Kelly, kamu harus tenang. Kalau kamu makin teriak-teriak, buahnya akan makin menyerang. Kamu tenang saja. Besar sekali buahnya. Ya, ini bukan buaya biasa, tapi akan kuatasi. Nenek punya ide. Apa? Gini, kamu tahu nggak pemain bulu tangkis yang terkenal itu namanya Gracia Poli. Nah, yang orangnya juara satu itu aslinya orang susah, nggak punya duit. Dia bikin bulu tangkisnya itu, alatnya dibikinin dari kayu sama bapaknya, yang orang asli Madura itu. Manado, Ma. Ya sudah, Manado sama Madura itu hampir sama. Ya beda lah. Akhirnya apa? Dia menang nomor satu. Terus sekarang nenek pengen ngapain? Nah, nenek pengen kamu seperti itu. Walaupun kita susah, tekadnya tinggi. Nah, nanti nenek cari di belakang ada papan. Pas sama kakimu, tak kasih roda. Nanti kamu sur gitu. Itu bisa itu. Bisa jalan, Nek. Bisa jatuh. Iya, lucu banget. Kan bisa jalan. Ya maksudnya kamu bisa naik itu, bisa belajar. Oh. Apa sih kok senyum-senyum? Coba sekarang kamu balik badan. Surprise! Ah, lucu banget! Suka banget, Pak. Gemes. Makasih ya, Pak. Putri suka banget. Iya dong, syukurlah kalau Putri suka. Yang penting, anak papa gak cemberut lagi. Putri beruntung banget.
punya papa yang sangat baik dan suka ngasih surprise. Iya sayang, papa juga bangga dan senang banget punya putri kayak kamu. Papa asik banget ya, Ma. Kak, iya tuh. Kapan sih Papa kayak gitu sama kita? Iya ya. Papa beda kasih banget. Iya, sayangnya cuma sama Putri doang. Udah, kalian tenang ya. Sebentar lagi Papa enggak bakalan pilih kasih lagi kok. Oke? Tapi kan, Ma. Udah. Pokoknya kalian sabar aja. Sama kok. Mama juga sebel banget sama si Putri. Yuk.